Kang ngarep mah. Eh sini sini. Kang mundur, kang mundur. Mundur. Mundur, mundur. Kameraman. Ayo sini sini. Sini. Nah, di sini. Coba wong dengan dia membawa. Ayo sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi bersama tim Bumi mengenai hajat kebersihan karangan ya. Iya betul. Ya konon katanya pernah ada gangguan dan punya rumah ingin membersihkan karangannya. Ya mudah-mudahan atas izin Allah kita diberikan kelancaran, keselamatan sampai selesai terima. Jadi acara kami tim Sinyal Nuri kita akan melakukan meditasi menguak sosok goib yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa kita gali apa informasi dari sosok goib. Kita tanyakan kepada ahlinya, Pak Kiki atau ketua pembinaan kami kepada Mas Udin. Mas Udin. Mas Udin lagi ini. Baik, terima kasih. Baik, kami di sini ada sebuah benda apa? Panggilan lah di warga Swakasa ini kan. Nah, untuk membersihkan di tempat ini, dan kami sebagai tim Sinyal Nuri, alhamdulillah bisa berada di sini untuk menguat lagi di tempat ini. Netralisir sosok apa aja yang sampai lihat di tempat wilayah sekarang. Dan nah ini sebuah sosok ini insyaallah kan kami dijelaskan langsung mediator aja yang menjelaskan ini lebih enggak terlalu panjang kita waktunya. Mudah-mudahan dikasih pelajaran ya. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat YouTube channel di mana Anda berada, mohon doa dan dukungannya. Semoga diberikan kelancaran saat melakukan meditasi. Oke. Ada Pak Kisi kami. Siap burung. Ada perumahan-perumahan karena di tempat karangan. Burung siap. Siap burung. Warga di sini pernah ada gangguan, mungkin dia merasa terganggu. Ya, mudah-mudahan kita melakukan pembersihan dengan tenang dan semoga diberikan kelancaran dan tidak ada gangguan dengan kasat mata. Mungkin lebih jelasnya kita akan melakukan investigasi apa yang kita dapatkan dari informasi dari sosok ya.
kita akan melakukan meditasi pada praktis ikan. Kosen. Semoga diberikan kelancaran. Izin sampai besar gini. Tuh Kang. Kira. Enggak kosen ini. Ya. Kosen Ben. Gini kosen. Kita lihat dulu. Jadi agak kesulitan. Lakukan ini. Petengi pan, pan ini pan, petengi. Ya pan sedikit ini. Benar kencang, benar kencang, benar kencang. Assalamualaikum. Dengan apa saya bicara? Karena jadi praktisi. Bisa menentukan namanya. Gisto. Namanya Gisto ya. Yang di wilayah pekarangan ini. Ya. Ada sosok apa aja di sini? Oke. Dia sebetulnya mengganggu Pak Di. Ora. Ya. Ya, ini kan dari warga sini yang tinggal pekarangan ini pernah ada sering penampakan. Karena dia mengundang tim sini yang ini ingin pembuktian bahwa di sini ada sosok dari apa gitu kan. Oke. Ya, sejujurnya mengganggu apa tidak? Ora. Tidak. Tapi dari warga kok ada penampakan itu sama jam mengganggu. Ngapusi, wi. Ngapusi ya, ya. Yang ngapusi itu siapa? Mungkin ngapusi, wong wi ngapusi paling sing ngomong. Yang ngomong itu berarti ngapusi juga ya. Mungkin ini bangsa ngapusi juga ya. Bisa tenang, si ngapus ini kayak jin lho si ngapus ini. Menungso ya rapat ngapus. Ya mau telah kayak jin lho pak. Si ngapus ini jin. Karena anak pernah pernah nampak. Ingin buktek nih. Enak gangguan nopo kok pernah nampak. Kau maki resi era anak si ngapus ora? Ora. Motor. Hah? Paling rata di saponi ya. Lah ini resi lho ini. Motor. Ya suket rene yo rene sampai kok. Aku ya padeng pucul-pucul kuwi kok. Pucul-pucul. Padeng cerucul. Lah iki lho resi iki latari lho. Cerucul. Bahasane apa kuwi? Hah? Orang ganggu tapi kok aneh penampakan. Penampakan apa? Penampakane wujude kaya apa? Wah,
apa ya apa wae yo cuma ngomong apa sih kasih cilik kasih cilik ini lah ngopo diceluki jajan eh aja celuki wae aja diceluki wong kene wedi pengen roh kan aja ganggu malah mbok celuki piye to cak guyot ini kok malah ngejak guyot ora ngerti kok jak guyot jagong kene kowe kok tak kalem lenggasmu kowe engko iya lho ya kowe ganggu ora mbah iya nah kowe sing ganggu berarti eh jagong mah sampe nembak anek susu ganggu kowe kowe sing ganggu-ganggu kowe ganggu ngopo tak apakne undang-undang barange ngopo ngene kene diundang kok sing dhewe pekarang iki pengen roh terane nek tegangguane tenan ora wong dhewe tau diganggu kok diketoke ngono iki sing wedi-wedi kan beda alam bene iso didelok-delok ne kok iso bene karena pengen buktek nih tenan nenek apa ora sep karena cekel ngene pekarang ngundang karo rombongan enggak apa orang yang ngundang aku kita berjam sekali lah aku ngapa? Hah? Aku ngapa? Ya ben warga kini percaya lah nang kini enek goib mungkin kan suara percaya baru hati kan kabeh goib iki eneng iya ya butek ning lak eneng Dal dengar ah kok eneng nggih ngapa? Ojo mantep-mantep ngono nek tak sini gunane to iki lho oke sing ora digunakne iki. Oke. Ora diurusi wis duwe iki lho. Penting anak manfaate men barokah. Aja diganggu, ganggu kuwi malah repot. Apa, Mbak? Kucing. Benar-benar ada di sini. Kenapa tidak ada yang belum diberikan pengarahan? Lawan. Lawan gue. Oh. Kok ngene gue? Wala kala ngomong apa? Sungguh tadi melakukan perlawanan pada praktisi kami. Baiklah untuk seluruhi. Ayo, mah, ayo, mah, ayo, mah, ayo, Kang ngarep kan? Eh sini. Mundur, kan mundur. Mundur. Mundur, mundur. Aman. Ayo sini, sini. Sini. Nah, di sini. Coba,
dengan dia membawa. Ayo sini. Sini. Ayo. Sini, sini, sini. Sini. Kilo. Ayo. Ayo, awas minggir. Gini, gini, gini. Mantar ya. Ayo. Tinggirin, tinggirin. Awas, awas. 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 Jo, nek kater iki ke. Kon nonton. Oh, nek gondang. Ngopo kuwi? Hah? Kok kancan nek padha ngono. Tapi ora apa-apa nek kelar. Ini duduk mau. Apa itu? Mana ini Kak Prengki? Prengki Bali. Nah, lah. Ibunya meriang. Oh. Napas. Pulang napas batas. Ya wes, nak wis endeng mau gini juga sejak nih, serah nih. Kalau nanti sih, ngomong kono mau. Aku segelut iki mau. Terus. Duit. Wong kene bokong set nih. Soalnya kene ya pecah kan nih. Oh no. Wong kene mana di wane meneh. Ada minyak. Hah? Minyak. Apa minyak rendeng minyak? Minyak kulit karang saiki. Ini minyak makan, Mbah. Halo. Mau pun jalan benda mau. Repot. Eh, Oh. Apa mau jalanmu? Pasang. Dari jalan pasang aja pasang, Pak. Ayolah, ayo, apa mau jalo? Ya wes diserah nih lah wes ento. Aku gelap di sini, kau gelap lagi. Iya. Jadi ini kono yang ini serah lah. Untuk mundur mas ada parabola ya mas. Pas nggak pernah parabola. Pal rekan tadi di. Tembulan gimana? Aman. Aman. Ayo sini ya. Si sini piye sih kok gampang. Ampuh ini. Ini kan enggak ada sing dampingi gak aku. Ayo, ada ngejar lampu. Ha!
Gagang itu apa? Harus misalnya naik ini bisa kau pergi bisa kau pergi kenapa kan ya? Itu tanya itu kami itu membersihkan bersihkan apa? Tempat pekarangan ini sosok warga sini salah satu warga sini ngomong sama tim kami bahwa di sini ada penampakan tuh bahasa kalian yang mengganggu kenapa? Hah? Ini janjinya gue kalah juga nih ini aku mau urung kalah hah? Ini punya bisa apa ini? Aku tekan. Hah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Lama apa ini? Penerangan. Ngomong. Tadi takon. Sekarang kamu keluar dari jaga kalian kamu. Sepi ya, tekan aja. Aksepe ora gelem nekonik. Nekon. Hah? Nek nang ngene ka kae ora gelem. Ning jero. Kelas. Ini dulu. Sini dulu bentar. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Ya, kita di sini cuma membuat pembuktian bahwa di sini ada sosok gaib. Ini dengan siapa ini ya? Ini kita cuma bikin konten, Mbak. Siapa Mbak ini ya? Kenapa enggak boleh tahu, Mbak? Kenapa enggak suka, Mbak? Dengan lancang kalian mengambil tempatku. Dan wilayahku. Oh, sini wilayah Mbak. Nah, saya datang sini, aduh. Ingin tahu. Ya apa sebenarnya kalian? Ini tempat kita cuma bikin konten ya. Apa yang diinginkan? Gak ada yang inginkan, Mbak. Cuma pembuktian-pembuktian aja. Kalau itu udah, kita pulang. Mbaknya naik ke atas, Mbak. Mbak atau Mas? Kita nyatain tenang aja, Mbak. Mbak atau Mas? Assalamualaikum.
bisa kamu menjawab saya. Ini dengan siapa? Anda bernama? Hei. Gak perlu tahu. Kenapa Anda masuk ke raga kawan kami? Kalian semua tahu ngobrak-ngabrik wilayah tanpa seizinku. Anda dengan siapa? Untuk apa kalian mau? Katanya mau izin sama-sama Anda. Harus tahu siapa Anda. Hah? Kalian tidak izin. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke kawan kami? Kalau Anda tidak bisa menyambut nama Anda siapa? Ya, karena kalian semua itu tidak sopan. Telah mengobrak-abrik wilayahku. Kalian tidak izin. Kami serombongan tidak ada niat mengobrak-abrik kepada sosok yang tertentu. Cuma ingin pembuktian karena yang punya pekarangan ini merasa terganggu, pernah ada penampakan. Kira-kira ada enggak apa itu penampakan? Sosok dari bangsa kamu, dari bangsa Anda. Siapa ya? Yang punya wilayah sini. Yang wilayah sini saya. Anda dengan siapa ini? Nah, Anda kan sosok gaib, yang manusia. Ini kan kami udah izin. Izin sama siapa kalian? Ya, izin sama RT sini lah, Pak Lurah sini. Itu yang saya tahu kami ya. Tapi kamu tidak izin sama bangsa kami. Izin tidak kalian? Tidak. Kedengeran aja. Kalian sembrono juga. Kedengeran. Saya hanya mengacak-ngacak dan mengurang-ngabrik. Cuma izin siapa nggak tahu. Setan yang tempat di sini ada sesuatu yang berbeda. Apa kamu tanyakan itu semua? Ya untuk jangan ini karena kami ya itu untuk itu ingin tahu ada enggak? Hah? Setan yang mau. Sekarang Anda keluar dari raga kami. Mbak ya, keluar dari ke teman aku Mbak ya. Enggak ada Mbak, kita permisi. Maaf kalau kita mengganggu. Jalan Mbak. Kita mau pulang Mbak. Terima kasih di dekat teman kami ya. Mas Puding. Sekarang kamu keluar dari raga kami. Dari teman kami. Raga teman saya. Raga apa? Kan enak. Kenapa? Keluar dari raga kami. Kami kalau ada salah minta maaf. Kamu harus menembusnya karena kamu tidak izin. Udah, kalau kamu itu lawan taktisi kami itu di belakang kamu itu, lawan biar kamu puas. Tempat apa kemampuan kamu? Lawan. Iya.
Kenapa? Kita nggak cari permusuhan sama itu. Kenapa? Kita cuma saja dari mereka teman-teman kami. Abut, sekarang keluar ya. Oh, jadi kamu kayak gitu, ya aja, keluarkan sekarang. Apa yang mau keluarkan? Nah, kamu kan tidak terima kan? Ya, saya terima. Kenapa? Ya karena kalian tidak izin dengan saya. Sekarang kami tidak izin. Izin sama siapa, Bang? Sama Pak RT. Kenapa kita enggak puas kan kamu? Cuma dari kira ke teman kamu aja. Jangan ngomong terus, Kang, anu Kang Wanto. Ih, di anu. Di mana? Lah, mau keluar enggak dari tempat menjaga kami? Ya jangan kayak gitu. Ya udah, saya minta maaf. Keluar ya. Keluar. Kamu kenapa kamu? Saya di kami di alam nyata, jadinya kami alam kami udah izin dan kami pun di sini diundang sama orang sini ya. Kalau saya mau izin ke alam kalian, kami ada di alam kami gitu loh. Kecuali kami ke alam kamu, saya izin ke alam kamu. Laporanlah ke raja kalian. Kalian bisa menghadirkan. Ya. Ya, kenapa kalian tidak izin? Ya saya menghadirkan ya untuk saya tarik ya kan dia musuh di BRC ini kata mereka sering menampakkan lah kata orang ini lah pulang kami menghadirkan untuk mengorek kebenaran benar nggak sih di sini memang ada tempat-tempat apa namanya astral apa yang banyak koetnya benar nggak makanya kami apa kalian semua mau bukti? Ujah tadi oh adanya koet di kawasan ini, wilayah saya tebarkan penyakit. Jangan, saya tidak mau seperti itu. Kalau kamu teman-teman kalian cuma ingin bukti. Tidak, kalau saya tidak sepadanya kerajaan saya. Saya percaya kerajaan kalian, ya kan? Tapi kami kan ini alam kami, alam kamu. Kami cuma hanya mengambil sosok jin satu dalam tubuh mereka, ya kan satu. Kenapa kamu kok? Saya udah bakar dupa, udah bakar menyan. Apa tuh gunanya? Mana kalian izin sama saya? Ya saya gak izin, maka saya izin yang lainnya. Ini saya rajanya. Lah ya saya, tapi saya, yang satunya tuh ya raja lagi. Yang mana ya benar? Masa raja ada dua? Inilah. Nah itu, makanya sekarang kamu pulang aja ya, baik-baik. Aku ingin pulang, tapi aku mau bawa raga ini. Silakan kalau mampu. Ya. Kalau mampu. Enggak.
bawa olahraga. Sudah kami tamengkan datinya dia. Ambillah jantung, ambillah. Ambil. Melawan. Melawan. Siapa yang menyuruh kalian datang sini? Siapa yang menyuruh kalian datang sini? Ini yang nyuruh. Ada tuh Pak RT. Kalau kamu udahlah, kamu pulang ya. Pulang ya. Keluarkanlah memang bang di sini. Pulangkan. Menurut tuh apa? Is bandel sih, menurut tuh. Enggak, dia enggak masukin ininya sih. Gimana? Apa emang ngetes? Kang Tegir apa ngetes ora? Kuat ha? Kalau kata kalian, kalian tanya. Kalian tanya. Ya, tanya ini cerita ikhlas ini. Benar kayak ini betul. Langsung elang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun ada berada tadi sewaktu kemudian memang benar ada sosok baik di sini, cuman tidak seberapa mengganggu yang kami sudahin. Baiklah. Hei, susu dia. Iki ngopo meneh iki? Ngopo kowe mlebu-mlebu? Ngopo iki? Ngopo? Iki mau rong ditutup. Karo sapa iki? Sapa? Mbak. Ini dengan siapa ini? Karo sapa? Assalamualaikum. Arek nyandi. Apa? Karo apa iki? Karena aku tadi kan udah di kamu udah kacau karena apa ya nanti apa mbak tadi hati si kami melawan peraturan. Apa? Wis lah kowe metu wae lah kok anu iki. Tak golek apa kowe iki? Beli iki. Ana iki kakus nang kene. Rusak iki malahan. Ana apa nih kowe? Untuk kayu to ora. Hehehe.
rusak. Bujang kayak tuh meling-meling tuh. Ya ini untuk tangan ya. Tangan. Oh iya. Wih. Apa itu? Awas. Apa kuwi? Wah. Pulpen. Pulpen. Ikat emas pakai tangan. Masih. Oh. Pulpen blur. Ini buat oleh-oleh kami. Iya. Di. Ya, Mbah. Heeh. Terima kasih ya, Mbah ya. Ini kan siapa? Itu ya Kim, Mbah. Balkimin. Terima kasih ya, Mbah. Sama-sama memiliki. Sama keluar kali sini itu nih ya. Sambung terima kasih. Assalamualaikum. Sini. Wih tua tenan ya, lur. Oh dia cekle Pak Soekarno. Telepon nih. Di Rusia to. Sampingan orang tes ya. Wis karo penutup. Karo penutup. Ya penutup ya. Ini penutup. Iki pulpen ya. Pulpen. Persemo. Enggak usah ngasih. Gue dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sendiri, sahabat channel dimanapun Anda berada. Ini tadi dapat oleh-oleh. Kita melakukan pembersihan di pekarangan dan ada suatu pembuktian sempat kewalahan pada praktisi kami dan alhamdulillah full pen. Tapi dalamnya ada apa ini? Kepada sahabat-sahabat semua, terus dengar dalamnya ini pulpen, mengucapkan kelancaran, kemudahan, semoga selamat sampai tujuan. Dan saya akhiri, wa taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.